Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memprediksi penggunaan angket DPR RI untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Sementara pakar politik Eef Saifullah menyebut gugatan perwakilan kelompok dapat menjadi alternatif untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut bahwa proses angket DPR RI membutuhkan proses yang cukup panjang. Ganjar pun memprediksi bahwa penggunaan angket DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan dan kejanggalan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Saya kira nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja, karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju, dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Sebuah political interplay yang akan terjadi, dan kami sedang menyiapkan itu semua. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI telah mendorong agar DPR bisa menggulirkan hak angket. Pada rapat paripurna DPR RI yang digelar beberapa hari lalu, dua fraksi DPR yang tergabung dalam partai politik pendukung Anies Muhaimin, yakni fraksi PKS dan PKB, yang melayangkan angket terkait pemilu 2024. Sementara pakar politik Eef Saifullah menilai gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok bisa menjadi salah satu opsi untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilihan umum 2024. Gugatan ini bisa diajukan seseorang atau lebih untuk mewakili kelompok. Jadi akan paralel akan terjadi beberapa aktivitas. Yang pertama adalah gugatan ke MK. Ini kan prosedur elektoral sebagai bagian dari dispute hasil pemilu. Yang kedua adalah hak angket. Ini adalah proses konstitusional yang menghadapkan penyelenggara negara dengan lembaga resmi pengawasan kekuasaan, yaitu DPR. Dan class action ini akan menambahi proses itu. Jadi ini paralel. Dari Jakarta, Novan Dwi, Irfan Anyus melaporkan.